gimana jadinya ya kalau ada ikan yang makan ikan syukuran atau katak yang keselak tikus? Wah, dramatis banget ya guys. Inilah yang terjadi pada beberapa hewan yang akan kita bahas di video ini. Tapi sebelum kita tonton videonya, jangan lupa bagi kamu yang belum subscribe, ditekan dulu dong tombolnya di bawah, biar kamu gak ketinggalan video seru dan menarik dari The Shiny Peanut lainnya. Ikan makan ikan syukuran. Pernah lihat nggak guys, ikan yang memakan ikan yang hampir seukurannya? Waduh, kayaknya nggak masuk logika ya guys. Tapi itulah yang terjadi dan terekam dalam video ini. Entah karena emang nggak dikasih makan majikannya atau gimana, ikan dalam akuarium ini memakan ikan lain yang hampir seukuran badannya. Gak tanggung-tanggung loh guys, ikan yang ukurannya nggak jauh berbeda itu dilahap habis dari kepala sampai ekornya. Wah, saking lapernya mungkin kali ya. Pelajaran juga nih, buat kamu kalau punya hewan peliharaan jangan lupa dikasih makan ya. Ular makan landak. Sebuah kejadian unik tapi bikin ngilu terjadi di kawasan perkebunan sawit di Indonesia nih guys. Di video ini, ular yang berukuran besar berjenis piton baru saja memangsa seekor landak. Sebelumnya, ular memang memiliki insting dan hanya mengandalkan sensor suhu tubuh atau kimia untuk menerkam mangsa di malam hari. Tapi secara nggak sadar, ular ini malah menerkam landak yang berduri, guys. Makanya nih, ular ini pun lemas dengan landak yang masih berada di mulutnya. Sampai-sampai ular ini digotong sama orang dengan bambu. Duh, kasihan juga ya ular ini. Padahal kan niatnya mau kenyang, malah apes. Katak keselak. Ada satu kejadian yang benar-benar tragis nih menimpa seekor katak jayan Afrika ini. Katak kan biasanya memakan nyamuk atau serangga lainnya ya guys, tapi katak ini malah doyan banget sama tikus. Sampai sebuah kejadian tragis menimpa katak ini. Nah, si katak raksasa ini keselak tikus sampai mati. Di dalam video ini, tampak juga seseorang yang membawa penjepit berusaha mengeluarkan tikus dari mulut katak yang nyawanya sudah tidak tertolong lagi. Mungkin lapar banget kali ya, terus buru-buru makan tikusnya sampai bisa keselak begitu. Belalang sembah makan ular. Belalang sembah merupakan serangga yang dianggap unik karena penampilannya nih guys. Ia mampu berdiri tegak dengan kedua kaki menjulur ke depan dan terlihat seperti sedang berdoa. Eits, tapi jangan tertipu dengan penampilannya ya. Belalang sembah memiliki perilaku berburu yang mengerikan loh. Makanan belalang sembah umumnya memang artropoda. Tapi ilmuwan pun telah mengetahui bahwa spesies itu bisa memangsa hewan yang ukurannya lebih besar darinya. Seperti katak, burung, dan ular ini nih guys. Serangan dari belalang ini bisa melumpuhkan ular berkat kaki depannya yang cukup kuat dan mulut tajam yang mampu mencabik-cabik ular ini. Hih, serem banget ya guys sama belalang yang satu ini. Ular makan aligator. Seekor ular piton raksasa memakan aligator secara utuh nih guys. Di dalam video ini, tampak aligator yang masih mencoba melawan cengkraman ular ini untuk mempertahankan hidupnya. Tapi ular piton raksasa ini tangguh banget ya guys. Hingga akhirnya ular piton inilah yang memenangkan pertarungan. Setelah tubuh aligator diremukkan dengan belitannya yang cukup kuat, ular ini pun dengan mudah melahapnya. Untung aja perut ularnya gak sobek kena punggung buaya yang tajam. Katak pemakan segalanya.
Kamu tahu nggak sih guys, katak jenis Giant African Bullfrog ini memang sudah terkenal dengan ukurannya yang besar dan kebiasaannya yang memakan segala jenis hewan. Nah, katak ini merupakan salah satu dari 3 jenis katak yang memiliki gigi tajam. Untuk membuktikannya, lihat aja nih guys, ketika pemilik katak memberi makan hewan peliharaannya itu dengan berbagai macam jenis hewan. Tanpa pilih-pilih, katak pun sangat lahap memakan setiap santapan yang dihidangkan majikannya itu. Mulai dari kecoa, cacing, hingga tikus ia makan dengan lahap. Get him, son! Get him, son! Get him, son! Oh, I didn't even see it. Anaconda. Di dalam video ini, warga menemukan ular anaconda yang sudah nggak bernyawa lagi dengan perut yang membesar. Karena penasaran dan juga takut kalau ular itu memangsa penduduk sekitar, warga pun membuka isi perut anaconda ini. Ternyata guys, ular itu habis memakan ular lainnya yang ukurannya hampir seukurannya loh. Lihat aja tuh, betapa besarnya ular yang dilahap anaconda ini. Hih, serem banget kan guys? Gimana? Nafsu makan hewan mana yang paling greget? Jangan lupa ya like dan share video ini kalau kamu suka. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.